Oke, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi. Kali ini gue pengen berbagi video momen-momen gue bermain Division di Dark Zone. Buat teman-teman yang gak tahu Dark Zone, Dark Zone itu adalah tempat di game di Division di mana para player bisa bertemu satu sama lain, dan kita di sana satu tujuan, yaitu mencari barang-barang loot untuk gear kita, agar gear kita semakin bagus dan semakin bagus. Tapi di sana kita juga bisa menjadi rogue, alias menjadi penjahat gitu, yaitu saling membunuh agent satu sama lain. Ya, jadi kali ini gue pengen berbagi video-video di mana gue dan teman-teman gue membasmi para rogue di Dark Zone. Mungkin di video selanjutnya ada momen di mana gue ketika gue jadi rogue. Mungkin ini akan menjadi beberapa part karena momen ini akan terus berlanjut selama gue main The Division. Jika teman-teman ingin update terus video ini, maka subscribe aja. Dan ini adalah part 2. Sebenarnya harusnya gue ngomong gini di part 1 kemarin biar pengenalan teman-teman yang nggak tahu The Division jadi tahu maksudnya apa. Nah, tapi nggak apa-apa, kemarin gue lupa, jadi gue kasih tahu di part 2 ini. Oke, selamat menyaksikan. Wow.